Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara'u umri muddatuha kullu muddatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin bid'ah. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah selalu berada dalam kemungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu yang termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta mengingatnya serta dan memujinya. Dan kami mengajak kami sendiri beserta jamaah sekalian untuk bersumpah kokoh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbincang sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa taqulun billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu bertanya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lalu menghidupkan kamu, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh hanya orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat juga ini menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan maha kuasa atas segala sesuatu. Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dengan istiqomah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khayra a'mali adwamu wa inna qalla." Artinya, sesungguh sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit.
beramal baik sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, kita pikirkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terbaik. Yang kedua, niatkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat membawakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang soleh yang selalu mendekat orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar dikembalikan, diberikan husnul khotimah. Di antara tanda-tanda husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabatnya bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Selain berusaha dengan segala amal untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa agar memberikan kita, agar Allah memberikan kita keistimewaan. Salah satu doa yang kita husnul khotimah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Yusuf yang artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wal alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, selain kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan tanah keturunan. Seperti hujan dan tanaman-tanamannya para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur dan di akhirnya nanti ada azab yang keras dan ampunan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta keridaannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Dan carilah pahala di negeri akhirat dan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia dan berbuat baiklah kepadamu. Tetap sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah serta berkesempatan bertemu dengannya di surga nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
Allah yang Maha Bijaksana,